Aduh, mana lagi becek sama kucing ini? Kok nggak ada muncul-muncul ditungguin? Hai, sunyi sunyi. Becek nggak ada, becek nggak ada. Nah, kalau lagi dibutuhkan begini, selalu mereka susah dicari. Situ. Kakak, kakak lagi buat apa di situ? Wah, Pak Wakil. Aduh Pak Wakil, aku lagi santai-santai aja Pak Wakil. Pak Wakil mau kemana ini? Kita mau ketemu Pak RT dulu. Oh, gitu gak Pak Wakil? Oke lah Pak Wakil. Nanti kalau ketemu Pak Wakil suruh ke rumah Pak RT ya. Oke Pak RT. Pak Wakil, tadi dicari Pak RT. Wah, Pak RT di mana nih? Biasa, lagi di depan rumahnya nongkrong. Oh iya, kebetulan aku mau ke rumahnya Pak RT. Terima kasih ya. Oke Pak Wakil, sama-sama ya. Pak RT, Pak RT cari aku kah? Ada apa? Oh iya, kebetulan, sini, aku mau ngomong. Pak RT mau ngomong apa lagi? Kamu ini dikasih tugas bersihkan kuburan, malah nggak bersih. Gimana sih Pak Wakil ini? Pak RT, kemarin aku bersih-bersihkan, tapi aku diganggu-ganggu terus ini. Lalu aku berinding terus, makanya aku kabur. Hey. Pak RT. Aduh Pak Wakil, kamu kan punya muka seram, masa kamu takut sama hantu? Bagaimana Pak Wakil ini? Pak Wakil, ada Desaro itu. Waduh, mamae, ada cewek cantik nih. Baik ya Pak. Wow. Makasih ya Pak, tolong dikirim sore ini juga ya. Selamat sore. Desaro. Eh, Pak RT. Eh, Pak Wakil RT. Dek Saro, mau kemana pagi-pagi gini? Mau kerja lah Pak RT, emang mau kemana lagi? Aduh Ade, bisa diantar kah? Ah, gak usah Pak Wakil, kan di depan ada angkot. Aku naik angkot aja. Emang kalau Pak Wakil mantap, mau naik apa? Ade, aku gendong aja. Ah, Pak Wakil bercanda aja. Ya udah Pak RT, Pak Wakil, mau pergi dulu ya. Sudah telat pinjin nih, dadah. Hati-hati, Ade Saro. Duh, malasnya aku lewat sini. Paling aku lewat sini ketemu sama preman-preman kampung itu. Duh, Ekes kan paling malas ditagi-tagi sama mereka, ya Allah. Duh, segernya suasana pagi ini. Enak olahraga nih. Bu RT ngapain di situ? Bu RT ngapain di situ joget-joget? Bukan joget-joget, nggak lihat apa? Aku lagi senam ini, senam kesehatan supaya tambah cantik. Aduh, Bu RT ngapain senam-senam di situ? Mendingan ke salonku aja, smoothing rambut biar rambut kamu tuh cantik. Iya kah? Tapi pasti mahal. Enggak kok Bu RT, kalau kamu ke salon aku, pasti Bu RT saya kasih diskon. Iya kah? Ayo sudah kalau gitu. Aduh, kok rambutnya kan jambak-jambak. Mm-hmm.